Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Gerhana bulan total pertama di tahun ini akan terjadi pada 15 hingga 16 Mei 2022. Fase awal gerhana diprediksi pada hari Minggu pukul 22.28 EDT atau Senin pukul 9.28 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, gerhana bulan total akan total terlihat pada Senin 15 Mei pukul 12.11 EDT atau Senin 16 Mei 2022 pukul 11.11 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 1.55 EDT atau 12.55 waktu Indonesia Barat. Pada penampakan pertamanya, gerhana bulan total bisa dilihat jelas di beberapa wilayah timur Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, Afrika, dan Pasifik Timur. Wilayah-wilayah tersebut menjadi saksi fase gerhana mulai dari awal sampai ketika bulan memasuki bayangan umbra atau zona inti yang terhalang bayangan bumi. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan sepenuhnya terhalang bumi dari cahaya matahari. Wilayah lain yang dapat menikmati fenomena gerhana bulan total yakni Selandia Baru, Eropa Timur, dan Timur Tengah. Hanya saja, wilayah tersebut cuma bisa menyaksikan gerhana ketika bulan berada di bawah bayangan penumbra atau daerah yang masih agak terang yang belum sepenuhnya tertutup bayangan bumi. Sedangkan gerhana bulan total ini tidak bisa disaksikan dari wilayah Indonesia. Fenomena gerhana bulan total kali ini disebut Super Blood Moon. Ilmuwan spesialis gerhana, Brett X. Penak dikutip Space mengartikan sebagai posisi bulan yang berada di titik terdekat dengan bumi sehingga akan terlihat berwarna merah saat puncak gerhana. Supermoon berarti bulan akan terlihat 7% lebih besar dan 15% lebih terang dari biasanya. Karena orbit bulan bukanlah lingkaran yang sempurna, bulan terkadang lebih dekat ke bumi daripada di waktu yang lain selama orbitnya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar mendapatkan berita terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.